kami dalam menempuh hidup yang baru. Di hari ini ku tetapkan hati menjadi satu dalam ikatan yang suci diri Tuhanmu ya Allah. Hari Tua Effendi binti Wani, saya nikahkan engkau dengan keponakan kandungku yang bernama Eka Aprianti Saputri binti Bambang Hermanto dengan mas kawinnya berupa uang Rp200.000 dibayar tunai. Bismillah ya Allah, janji setia terucapkan dalam suka dan duka menjadi pasangan di dunia dan akhirat. Ratu Intervisual. Sudah saatnya kan ku akhiri masa kesendirian, mempersiapkan hati untuk melamarmu. Terimalah diriku. Melepas
masalah jangku, kan ku persunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, tuan-tuan guru, hadirin para undangan yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya, kita pada hari ini, pagi hari ini dapat hadir di sini dalam rangka serah terima ulul antar adat bagi anak kemenangan kami yang bernama Eka Aprianti Saputri dengan seorang lelaki yang bernama Bisco Effendi. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan tertib acara kita pada hari ini, yaitulah pertama pembacaan Ummul Quran untuk mengambil berkah daripada acara kita pagi hari ini. Yang kedua, ungkapan kata bersambut atau seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Yang ketiga, diakhiri dengan pembacaan doa. Dan selanjutnya kita akan teruskan kepada akad nikah, yaitu hijab qabul. Mudah-mudahan tidak ada halangan satu apapun bagi acara kita pada hari ini. Kita memasuki acara yang pertama, yaitu untuk mengambil berkah daripada acara kita. Kita minta kesediaan kepada orang tua kita, Muhammad Suwandi Hajidul Haji, untuk memimpin daripada pembacaan Ummul Quran. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi wa azwari wa azwari wa ula arwahi Abi Bakri wa Usman wa Ali Bakiti sahabati amin. خصوصا الى روح هذا البيت من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين اسماء سيئ لله له الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Kami ucapkan kepada orang tua kami, Bapak Muhammad Suwandi Hajidul Haji. Bapak-bapak hadirin para undangan yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan kepada pihak mempelai laki-laki, di mana kita akan melanjut dalam acara yang kedua, yaitulah ungkapan kata bersambut atau serah terima adat lembago, atau kata orang kita seserahan, di mana yang mewakili juru bicara daripada pihak laki-laki, yaitu Bapak Muhammad Taib, dan juru bicara dari pihak perempuan akan diwakili oleh saya sendiri, adalah Edi Firdaus Haji Ahmad Demhuri. Untuk itu, kepada Bapak Muhammad Taib, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada bahari ini kita sama-sama menjadikan rasa syukur, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi rahmat, hidayah, inayah sehingga kita dapat hadir di kediaman Bapak Effendi almarhum dalam keadaan sehat wa afiat, amin ya rabbal alamin. Di sini kami mewakili yaitu orang tua daripada mempelai pria Bapak Erwani dari Solo beserta rombongan. Pertama kami sampaikan yaitu mengucapkan terima kasih atas sambutannya dengan gembira. Selain daripada itu yaitu kami niat kami datang ke sini yaitu hajatnya mengantarkan anak keponakan kami yang bernama Rico Effendi ataupun mempelai pria, yaitu pertama pagi hari ini akan dilaksanakan ijab kabul. Ya mudah-mudahan saya selaku mewakili rombongan mohon doa restu sedalam-dalamnya, seikhlas-ikhlasnya, mudah-mudahan atas ijab kabulnya keponakan kami Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kelancaran, kemudahan. Mudah-mudahan selalu lancar, jangan ada hal suatu apapun yang tidak kita inginkan. Untuk selanjutnya tentang apapun yang disampaikan di sini dengan dari orang tua Rico Effendi, nah itu mungkin karena saya tidak mengetahui Pak, jadi ya mohon maaf. Mungkin ibarat pisang setandan hanya masak sesisir, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pantunnya. Jauh lebih itu saya tidak bisa Pak, ya mohon maaf ya. Saya orang Jawa jadi tidak ngerti pantun. Saya hanya menerima apa yang disampaikan nanti. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat hajat dari rumah sampai di sini sudah diterima dengan senang hati. Nah itulah yang saya sampaikan. Kami akhiri kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Pak Toib, Muhammad Toib sebagai juru bicara daripada pihak laki-laki. Saya mewakili daripada juru bicara daripada pihak perempuan. Cincang pelupuh kulit baru Bapak, lama-lama di rumah tinggal, lusuh-lusuh kita perbarui adat lama jangan kita tinggal. Intinya biarpun itu berada di marga kita Jawa, Sulawesi, apapun yang diado di Indonesia, di mana bumi dipijak, di seluruh langit dijunjung, di mana tembilang tercacak, di sebutan nama tumbuh. Maksudnya Pak, di mana kita berdiri, adat situ yang kita pakai. Namun kita tetap NKRI Pak ya, satu Indonesia. Untuk itu Bapak, dalam adat Jambi, khususnya Tanah Seberang Bapak, itu ada namanya Kepala Baso Bapak. Kepala Baso itu ialah Siri Binang, nanti Bapak akan menyerahkan Siri Binang dan lembagonya kepada saya, bentuk daripada penyerahan ini. Anu itu memberikan waktu kami persilakan nama Bapak untuk menyerahkan ini. Dari Jambi. Untuk punyanya gendang, gendang jenang Raja Jambi, Siri Kuku, pinanya ngumbang, ikonian makanan kami, itu pasal kita Bapak. Setelah itu nak dua pantun seiring, surikan kuning dalam mampan-nampan tembuat dari tembaga sinan kuning. Nak sama-sama lah kita makan, karena sembah Bapak sudah kami terima. Itu kami berisi untuk nyicip istri kita Bapak ya. Dalam prosesi adat melamar menisi adat menunggu lembaga, itu ada yang lembaga adat yang ada dengan lembaga Bapak. Yang dimana dia katakan adat itu yang terhampar di depan ini. Semuanya saya rasa sudah cukup. Dan lembaganya itu pertama kalau balik ke yang umum dibuat kerbosiko, beras 100 gantang, kelapa 100 tali, lemak sama nisa sam sekarang.
itu cerita daripada adat. Nanti itu akan disesuaikan dengan kemampuan dari pihak laki-laki. Adat tidak memaksa di sini, Bapak. Silakan pilih ke bawah, ke tengah, ke atas, sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Untuk itu, Cire Pinang sudah Bapak berikan kepada kami dan kami terima. Dan untuk itu juga sudah kami makan. Silakan Bapak menyerahkan lembagonya. Yang saya katakan terbosiko semuanya segala macam itu sudah nampaknya sudah Bapak kumpulkan dalam sikok kotak kayaknya tuh. Nah, silakan Bapak serahkan kepada saya. Nampaknya antara Bapak ini lah sesuai dengan janji lah, cocok pula dengan perhitungan saya bilang. Maka sambil mengucap syukur alhamdulillah antaran dengan Bapak ini resmi kami terima, dan itu kami ucapkan terima kasih. Cukit damar kita katayo, penyukit adon yang diberi tangan. Karena kita ni sudah dapat kartu dan sayo, marilah kita berjabat tangan. Sajian kami sudah selesai acara ulangan tasal timo adat lembaga. Kita memasuki kepada acara yang berikutnya, yaitulah akad nikah hijab kabul. Di mana akad nikah hijab kabul ini nanti akan kita laksanakan setelah ini di dalam ruangan rumah Bapak Muhammad Sutendi yang di Selatan. Itu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, kami silakan keluarga pihak laki-laki yang telah mewakili peserta mempelai untuk bersama-sama kita masuk kepada ruangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah akan nikah, di mana akan nikah ini nanti akan langsung dipimpin oleh Bapak penghulu kita, yaitu Bapak Khalid S.A.G. kepada Bapak Khalid S.A.G. waktu menempatkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq. Yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala أهل النكاح وندب إليني وهرم السفا ووعد علي. فقال تعالى فلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيما سب تزوج عجا شيطانه قائلا يا ويله عصم مني وقال عليه الصلاة والسلام ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العذاب فقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواجين ولا زواقات وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتينا بالماء صدق الله العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Wahai Rico Effendi bin Irwani, saya nikahkan engkau dengan keponakan kandungku yang bernama Eka Aprianti Saputri binti Bambang Hermanto dengan mas kawinnya berupa uang Rp200.000 dibayar tunai. Aku terima nikah aja dengan mas kawinnya tersebut. Alhamdulillah. Mungkin sudah saatnya kan ku akhiri masa kesendirian mempersiapkan hati untuk melamarmu terimalah diriku mungkin saat ini ku akan melepas masa lajangku kan ku warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini tanggal 14 Mei 2023 saya disuarakan di kehidupan berjanji dengan seluruh hati bahwa saya akan memperkenalkan istri saya bernama Eka Aprianti Saputri bin Bambang Hermanto dengan baik wajar bil ma'ruf menurut adat ajaran Islam
kepada istri saya tersebut saya menyatakan menyatakan simbol tolik sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada badan amil zakat nasional untuk keperluan ibadah sosial. Jadi pada hidup lepas masalah jamiku kan ku bersunting dirimu, jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku. Salah jamku kan ku bersenting diri.
bersunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku.